sini lagi ngajarin kakak behind the scene-nya adalah tolong makan dulu sebelum di make up, karena kan kakak belum terbiasa buat make up gitu, takutnya nanti malah jadi susah buka mulut atau apa gitu, malah jadi ntar rusak. Jadi sekarang kakak lagi makan dulu. Pagi-pagi mau kemana, Nek? Ini biasa, nyamar. Banyak ya barangnya. Hai Bendy Mob, kagak maksud juga guys, hari ini mau tahu hari ini aku menjadi apa? Pokoknya ikutin kita terus ya. Bye bye. Halo kakak, hari ini syuting apa kak? Jadi Sarwenda. Hari ini konsep make up apa kak? Vigiligo. Apa tuh? Ya udah nanti kita tinggal lihat aja mas. Oke. Coba gimana? Ini kita mau view dulu, biasa. Baru bisa make up. Kalau make up tuh gimana? Preparing. Hai Beyond the Mob, hari ini kebetulan kakak sama Cici lagi libur, jadi temenin bunda syuting diary. Penasaran ya kan, behind the scene-nya gimana? Ini lagi ngajarin kakak, behind the scene-nya adalah tolong makan dulu sebelum di make up, karena kan kakak belum terbiasa buat make up gitu, takutnya nanti malah jadi susah buka mulut atau apa gitu, malah jadi ntar rusak. Jadi sekarang kakak lagi makan dulu, kita lihat yang proses make up. Jadi gimana konsep audio hari ini? Audio ini kita memakai earphone. Biasa pakai apa, ya? Biasa pakai boom. Halo, Pak Beny Mob. Kita kali ini mau syuting di hari. Kali ini spesial banget karena ada kakak dan Siti ya. Terus untuk episode kali ini kita mau jadi kakak dan Cici akan jadi penjual tisu, jadi sama bunda juga. Jadi bunda, Cici,
Cici, kakak, jadi semua jadi penjual tisu. Bunda, Cici, kakak, jadi semua jadi penjual tisu. Nggak tahu gimana reaksi orang-orang, apakah ada yang menolong, apakah ada yang cuek, kita nggak tahu. Semua kita nanti akan mencar dan tetap kita terus bikin demo di Oktober ini. Treatment kameramennya, kameranya seperti apa nih, Tat? Penyamaran. Jadi penyamaran itu ya seperti orang biasa. Ya kan, seperti orang biasa, kita tidak menggunakan timbul kantor. Seperti inilah. Kedepan seperti ini. Dan kita akan melihat rezeki itu, rezeki ini jatuh ke tangan siapa. Mudah-mudahan, ya kan. Kita berharap cuaca hari ini tidak hujan, ya kan. Cuaca bagus. Harapkan supaya ini berjalan aman. Oke. Kenapa nggak ketangan? Gak nyampe, tau dulu. Oh, sinyalnya nggak nyampe. Mas Tanjung bisa di-roll. Tunggu, belum. Bang Dayat, aman. Bang Dayat, bibir Bang Dayat aman nggak? Yuk. Oke, yuk, standby, roll. Gini lah sahabat, biarin sahabat Benemok. Kita harus pakai HT karena memang normalin, karena memang kameramen juga semua mencar, jadi kita nggak tahu sampai gimana keberadaannya gitu. Jadi memang sudah susah, jadi kita pakai HT supaya bisa melihat di top posisi kameramen, set dan producer yang lain. Tapi banget pokoknya. Rasanya syuting bareng Kakak Petra. Gimana? Gimana? Syuting dari Sarwenda sama Bunda gimana rasanya? Bagus. Suka enggak? Suka. Lain kali syuting lagi enggak? Cici kira-kira jadi apa ya? Lain kali ya. Jadi artis. Iya. Udah giginya habis makan coklat ya sikat gigi. Kakak mau syuting dari Sarwenda lagi enggak? Mau Bunda. Jadi apa ya? Dari Pembodut. Jadi apa? Jadi badut. Ya udah pokoknya dan mau beginilah behind the scene gimana kita nanti shooting. Aku boleh foto gak sih? Boleh dong, jangan lupa like, subscribe, comment, and share behind the mob. Behind the mob, hari ini selesai juga syuting dari Sarwenda-nya. Tapi banget pasti harus pakai bus gitu ya. Ya, udah capek. Alhamdulillah dari ini semua cap tepat banget jam habis azan, pas banget. Ini Nek, kumisnya ditajak dulu. Inilah keseruan dari Sarwenda tadi, kita berlancar sampai enggak tahu ada posisi di mana semua, tapi karena tim dari semua tim profesional jadi semuanya bisa kumpul dalam satu tim. Pokoknya jangan lupa like, share, comment, subscribe Behind the Mob, dan jangan lupa juga untuk di share juga, di like juga, di subscribe juga. Nah, Bapak Tanjung. Itu cek, bisa gak? Bukan main. Mantap. Pokoknya harus semangat.